Hari ini Selasa 14 Februari 2017, segera akan kita berangkatkan bantuan berupa beras sejumlah 5.000 metrik ton untuk saudara-saudara kita di Sri Lanka yang saat ini menghadapi situasi kerawanan pangan karena kekeringan yang berkelanjutan di Sri Lanka. Bantuan pangan ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Sri Lanka Yang Mulia Maithripala Sirisena yang disampaikan kepada saya langsung melalui Duta Besar Sri Lanka di Jakarta. Dan permintaan tersebut secara cepat saya respon karena memang kondisinya sangat memerlukan sekali dan saya minta menteri, para menteri yang terkait untuk mempersiapkan dan hari ini alhamdulillah kita dapat mengirimkan bantuan tersebut. Sebagai sahabat dan sebagai salah satu negara besar di Asia, sudah sepantasnya kita Indonesia berada bersama Sri Lanka dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bantuan pangan sebagai tanda persahabatan Indonesia untuk Sri Lanka, secara resmi saya berangkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ah.